Hai semuanya, kembali lagi bersama saya dengan tim saya ya, Sarset CJ. Oke, jadi kita mau mengulas tentang lokasi ya teman-teman ya. Jadi di sini itu ada kerajaan. Sebuah kerajaan dan rumah-rumah kosong. Dan ini bekas rumah warga kosong ya. Ya. Jadi ada salah satu subscriber ya teman-teman ya, namanya siapa ya Mbak ya? Ki Andri. Namanya Luki Andri ya. Ya. Oke, jadi Mbak Luki ini kepengen tahu dan kepengen ikut mengeksplor bareng tim Salsat Jaya ya. Karena dia kepo jadi pengen tahu. Oke, sekarang lanjut kita untuk perjalanan menuju ke tempat masing-masing. Tempatnya masing-masing pulang berarti ya. Yo. Ih, balik lah. Ya kenangannya lah. Yuk kita masuk yuk. Ini tiba-tiba ada salah satu bau yang menyengat di dalam rumah ini ya teman-teman. Yaitu kayak batang tikus ya. Tadi pas kita jadi kayak bangkai tikus ya teman-teman ya. Kita di sini tuh enggak bau, terus ternyata kita begitu pas kita mau masuk ke dalam itu baunya udah mulai keluar. Kita diliatin bayangan, tapi bayangan kayak baju gitu ya. Iya. Pintu-pintu. Ini aroma-aromanya udah kuat banget di sini, teman-teman. Merokat, teman-teman. Yakin. Oke, siap-siap. Iya. Kamu lihat apa? Ada itu pocong, guys. Apa mungkin ini salah satu bau dari pocong tersebut ya? Bisa jadi mungkin ya. Di sebelah mana? Sebelah sini aja, Pak. Terserah. Baunya udah mulai enggak kuat. Takut ada pakunya loh. Iya, juga di dalam itu licin. Ada pakunya ya. Berarti kita... Jadi buat keselamatan sama-sama ya, teman-teman ya. Kita pindah ke sana aja, Pak, gimana? Pindah ke sana aja yuk. Di sini tuh baunya yang enggak itu pantun. Banyak rumah yang kosong di sini ya, guys ya. Rumah yang kosong dibangun tapi enggak jadi gitu ya. Assalamualaikum. Jadi ini kita itu masuk di salah satu bekas rumah. Jadi ini dulunya itu rumah ya teman-teman ya, cuma dibikin sama salah satu hotel. Astaga. Kayak cakal. Astaga, ya Allah, losok. Jadi kami kesini itu pengen tahu sejarah dulunya ini emang benar rumah warga atau ada kerajaan jin di sini? Ada. Di sebelah mana? Di sini. Jadi kayak gitu ya. Kayak ada yang ngintip. Jadi kayak gitu ya. Yang masuk ke tubuh Salsa ini katanya itu ada anak kecil di belakang sana.
Kamu di sini punya banyak teman apa enggak? Banyak. Namanya siapa? Santi. Jadi gitu ya temennya. Itu namanya Santi. Kenapa mas? Pengen. Ada yang mau dicermati. Kenapa? Kakinya kenapa? Patah. Kenapa? Taprak. Mungkin salah satu korban dari tabrakan ya teman-teman, yang kecelakaan di jalan. Kok kenapa bisa masuk ke sini? Oh, teman kamu di sini. Oh, tempatmu di sini. Kecelakaan di mana? Kenapa larinya ke sini? Ah, rumah kosong. Oh, emang benar berarti di sini itu ada kerajaannya di sini ya? Di sana? Di sana sama di sini. Berarti pintu masuknya di mana? Panas. Sini panas. Apa udah banyak yang datang teman kamu? Apa banyak lihat? Jadi gitu ya temennya. Kata dia itu udah banyak banget temen dia yang udah pada datang pada jadi itu di atas katanya. Katanya dia, saya sih nggak siap ya temen ya. Gitu. Oke, terima kasih. Boleh silakan keluar dulu. Kenapa? Mau kemana?